Anak sholat dulu. Beredar di media sosial video pelaku pencurian motor, curanmor, minta izin salat ketika diamankan warga. Pada video singkat yang diunggah oleh pemilik akun Instagram Medsosone menunjukkan suasana penangkapan seorang pemuda pelaku curanmor di daerah Kalimantan Tengah. Pemuda yang tengah mengenakan kaos berwarna hitam itu tampak begitu ketakutan ketika warga mengerumuninya dan membuatnya berjongkok di tengah-tengah. Waktu yang bertepatan dengan azan yang berkumandang membuatnya meminta izin untuk salat terlebih dahulu. Mendengar hal itu sontak membuat warga yang sudah emosi karena aksinya menganggapnya hanya sebagai alasan agar pemuda itu dapat melarikan diri. Ia pun meminta maaf kepada pemilik motor yang motornya sempat berniat dicurinya. Melihat reaksi pemuda itu yang menurutnya lucu membuat sang pemilik motor makin menakut-nakutinya. Mereka terus-terusan mengatakan akan membawanya ke pihak berwajib. Nada mereka terdengar bercanda namun hal itu membuat pemuda itu semakin ketakutan yang memohon untuk dimaafkan. Anak sholat ulun. Demi Allah anak sholat ulun. Biasa lima waktu pang ulun sholat. Lima waktu. Kena ikam yang jadi sakti pun anak. Aku lagi menunggu anu ni. Ikam jadi sakti. Ikam yang melihat motor pertama. Jangan video. Kena daya aku aja. Ni kena hilang kena sepeda aku. Kena ada buahnya punya kaki kau. Sama ulun. Kau bilas teman. Ini nak mengajar ikam cara mana. Ada, maafi ulun lah, maafi. Minta maaf. Bek ikam, kamu nyesah kan tuh? Dimana kamu nyesah? Di aku duduk toko, di muka toko, jadi duduk melihat lawan laju, kusasah hai. Lewat toko. Kusasah hai. Ngambilnya berapa? Karena laporannya persis sama aja. Ada fotonya lah, foto anu. Tahu ini. Gak ada download nih. Ini diganti ya? Kuncinya dol kah? Dol kuncinya. Harap maling mengini. Ya. Tapi mulai bujur motor jam 5 pas mulai pakainya. Amun mulai